Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 12 Safar tahun 1440 Hijriah atau tanggal 21 Oktober tahun 2018, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita membahas hadis yang ada di halaman 520. Hadis nomor 67. Yang ada di halaman 520, an Abi Ya'la, dari Abu Ya'la, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, yaitu seseorang yang dia mampu menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amalan untuk setelah kematiannya nanti, wal ajizu, dan sebaliknya orang yang tidak cerdas, man atba'a nafsahu hawaha, yaitu seseorang yang dia jiwanya itu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap bahasanya, angan-angan. Kenapa? Karena dia orang enggak cerdas. Kalau orang cerdas, dia akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam bahasa Arab berharap yang baik, bahasa Arabnya adalah roja. Adapun ngimpi, angan-angan, ini bahasa Arabnya adalah al-amani. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini derajatnya hasan. Jadi kita perhatikan sekali lagi dan pastikan semuanya hafal insyaallah. Di dalam hadis ini ada 4 kalimat. Kalimat yang pertama, orang yang cerdas adalah orang yang dia mampu menundukkan hawa nafsunya. Kalimat yang kedua, orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk setelah kematiannya. Kalimat yang ketiga, kebalikan dari orang yang cerdas adalah orang yang jiwanya itu nurutin hawa nafsunya. Ini orang gak cerdas, jiwanya lebih nurutin
hawa nafsunya. Kalau orang cerdas, jiwanya itu menundukkan hawa nafsu. Ini gak cerdas, jiwanya malah tunduk sama hawa nafsu. Kemudian kalimat yang keempat, dia banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat kalimat ini akan kita jelaskan satu persatu insyaallah, mengikuti penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, al-kayyis. Al-kayyis ini maksudnya adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas, al-kayyis, adalah orang yang selalu memanfaatkan kesempatan. Orang yang cerdas, al-kayyis, adalah seseorang yang membentengi dirinya dari hawa nafsunya. Makanya hari-hari dia, siang dan malamnya, itu tidak lewat begitu saja. Ini orang cerdas. Hari-harinya, siang dan malamnya, tidak lewat begitu saja. Ini orang cerdas namanya. Secara umum seperti itu. Orang hari-hari dunianya tidak lewat begitu saja, malam-malamnya pun demikian. Ini orang cerdas berarti. Orang yang hari-hari akhiratnya tidak lewat begitu saja, hari-harinya bermanfaat, malam-malamnya bermanfaat, ini orang cerdas. Namun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang cerdas, man dana nafsahu, itu seseorang yang dia mampu menundukkan hawa nafsunya. Seseorang yang dia mampu menundukkan hawa nafsunya, dia tahu apa saja perintah yang harus dia kerjakan. Kemudian dia mengerti betul apa saja hal-hal yang harus dia tinggalkan. Apakah dia harus mengerjakan sesuatu, ataukah dia harus meninggalkan sesuatu? Dia betul-betul menundukkan hawa nafsunya. Kalau dia melihat dia ini kurang di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban, maka dia tundukkan hawa nafsunya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya orang yang menundukkan hawa nafsu. Bahkan kalau perlu dia nyari ganti. Dia nyari apa namanya tambahan. Biar lebih lengkap dia di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena dia mampu menundukkan hawa nafsunya. Kalau misalkannya dia ngerasa dia bikin dosa, segera dia tinggalin dosa itu. Kenapa? Karena dia tunjukin hawa nafsunya. Segera dia menyesal dan segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar langsung dia. Ini namanya orang yang menundukkan hawa nafsu. Ini orang yang cerdas. Kemudian Nabi SAW mengatakan berikutnya, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang melakukan amal setelah mati. Jadi orang yang cerdas, orang yang dia melakukan amalan-amalan untuk setelah kematiannya nanti. Dan mestinya seperti itu yang namanya orang. Artinya jadi orang harusnya begitu. Dia melakukan amalan untuk setelah matinya. Ini namanya orang. Orang-orang yang dia gak mikirin setelah mati, ya kesian, belum jadi orang dia. Nah, terkala Anda mikirin buat setelah mati besok apa, Anda udah jadi orang itu insya Allah. Kenapa? Karena yang namanya dunia ini cuma lewat doang. Ya, yang namanya dunia itu cuma lewat. Dan yang benar itu nanti. Yang kita harapkan nanti setelah mati itu kita gimana kita. Makanya
Kalau misalkannya ada orang hari-harinya berlalu begitu saja, dia nggak mikirin buat setelah mati besok bagaimana. Ini bukan orang cerdas seperti ini. Karena orang cerdas adalah orang yang melakukan ketaatan-ketaatan, amalan-amalan, ibadah-ibadah buat nanti setelah mati. Berbeda dengan orang yang sebaliknya nih. Orang yang tidak cerdas, bahasa hadisnya adalah al-ajiz. Nah, bahasa hadisnya al-ajiz. Ini orang enggak cerdas. Ini orang enggak cerdas adalah orang yang jiwanya itu ngikutin nafsu. Sehingga yang diperhatiin adalah urusan-urusan dunia, yang diperhatiin duit doang. Yang diperhatiin perut doang. Yang penting gimana caranya gemuk dia. Duitnya juga gemuk, badannya gemuk. Atau ya sehat gitu kan, panjang umur. Nah ini orang gak cerdas. Dia mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia banyak kelewat mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengikuti hawa nafsunya sehingga dia banyak kepleset di dalam melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah hanya dia banyak berangan-angan, banyak impiannya dia. Ngimpinya apa? Dibilang Allah itu ghafur, Allah itu rahim. Nanti besok saya taubat kok. Nanti kalau udah tua, insya Allah saya rajin ke masjid, saya mulai belajar agama yang benar. Nanti saya membenahi diri, tenang saja. Dan seterusnya, mimpi deh, banyak berangan-angan. Pokoknya nanti kalau saya udah banyak duit, kalau saya udah sukses, kalau saya udah ini, saya udah ini, saya udah ini, insya Allah saya mau jadi orang benar. Bisa jadi kecapean, bisa jadi kesampean, bisa jadi bablas, kelewat. Ya, kita pernah kaji tafsir. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, sesungguhnya taubat itu berlaku hanya bagi orang-orang yang bersegera taubat. Kemudian waktu itu kita mengkaji tafsir As-Sa'di, ya, karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau menjelaskan, memang normalnya bagusnya orang tatkala bikin dosa ini segera taubat, karena memang itu lebih ngebuka mata gitu kalau taubatnya di depan. Karena kalau taubatnya belakangan, ini seringnya matanya ketutup, gak kebuka-kebuka lagi. Walaupun kadang-kadang orang juga dapat hidayah dari Allah, akhirnya bertaubat. Cuma yang lebih manggil itu adalah habis bikin dosa segera bertaubat. Apalagi hadis yang lalu yang kita bahas adalah diantaranya apa? Wa'ad bi'is sayyi'at al-hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Nanti perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa perbuatan jelek. Dan perbuatan baik yang paling top, perbuatan baik yang paling utama setelah bikin dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun faedah ya, yang bisa diambil dari hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini dorongan buat kita semua agar kita betul-betul memanfaatkan kesempatan. Jangan sampai orang itu menyia-nyiakan waktunya, terlewat begitu saja. Kecuali mestinya di situ ada unsur-unsur, ada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jadikan keseharian kita itu kalau bisa ada ngajinya gitu kan. Hari Senin habis maghrib, habis pulang kerja ngaji. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu mungkin libur, ada kegiatan ngaji pagi diikuti hari Ahad, masya Allah. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang waktunya ini kelewat sia-sia. Mesti ada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ninggalin rasa malas. Kita harus ninggalin rasa nyepelein gitu. Ah, ngaji ntar deh. Ada urusan ini, itu, dan yang lainnya. Ini kalau bahasa kerennya, orang yang gak sempat ngaji bukan karena sibuk mereka itu. Karena mereka tidak mau memprioritaskan
Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau memprioritaskan akhirat. Yang diprioritasin yaitu kertas-kertas berharga. Kertas-kertas berharga, kalau enggak dokumen-dokumen penting ya duit kali ya. Itu yang lebih diprioritasin. Udah hanya apa? Dia berangan-angan. Wah, Allah itu kan baik. Wah, Allah itu kan rahmatnya luas. Ini enggak benar. Karena berangan-angan model seperti ini enggak manfaat. Mestinya dia roja, berharap, yaitu dia sholat ngarap surga. Ini namanya roja. Dia sedekah ngarap surga. Dia belajar agama, dia mengharap surga. Karena memang majelis taklim seperti ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini salah satu dari taman-taman surga. Seenggaknya semi surga lah ya, kita rasakan. Mudah-mudahan besok-besok beneran kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak benar ya kalau orang malas, orang nganggap remeh, kemudian dia hanya berangan-angan saja. Kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, beliau mengatakan laisal imanu bitamanni. Yang namanya iman itu nggak cuma ngimpi doang. Yang namanya iman itu nggak cuma angan-angan saja. Wala bitahalli. Juga nggak cuma tampilan. Nah, tampilannya peci, tampilannya jilbabnya lebar, cadaran tapi nggak sholat. Ada candaan orang Yaman nih, dua orang lagi di salah satu mall di Bogor. Kemudian ngelihat ada kasir-kasir mall yang pakaiannya naudzubillah ya, apa masya Allah, naudzubillah. Tapi mereka waktu azan sholat, masya Allah. Kemudian dua orang Yaman ini, mereka bilang, perempuan-perempuan ini yang di mall ini, yang masya Allah mereka lagi ambil wudhu, sholat. Kita lihat itu ya, banyak karyawan, apa karyawati-karyawati yang pakaian seperti itu, namun waktu sholat mereka sholat. Kemudian salah seorang mengatakan, mana yang lebih bagus? Perempuan-perempuan di kampung kita yang cadaran untuk aurat, masya Allah, tapi mereka nggak sholat, na'udzubillah, dibandingkan dengan mereka yang sepertinya tapi sholat. Kemudian yang satu mengatakan lebih bagus orang di Yaman, di kampung kita, yang penting tutup aurat, masa perempuan seperti itu, katanya. Terus yang satu lagi bilang lebih bagus mereka, karena para ulama ada yang mengkafirkan orang kalau ninggalin sholat. Dan tidak ada ulama yang mengkafirkan kalau orang enggak jilbaban. Betul ya? Namun jangan lupa, yang namanya takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tetap sholat ya, kemudian dilarang buka aurat. Ini takwa. Nah, seperti itu bagaimana? Ya mungkin kita katakan bukan kafir. Akan tetapi takwanya kepada Allah kurang. Dipoles sedikit, disempurnakan, diajak ngaji, insyaallah jadi manusia-manusia yang bertakwa, dan itu yang sebaik-baik manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling afdal, yang paling top, yang paling keren, yang paling utama di sisi Allah adalah manusia-manusia yang paling bertakwa. Jadi laisal imanu bitamanni. Iman itu enggak cuma angan-angan. Wah, nanti kalau udah tua, nanti kalau udah sukses, nanti kalau sudah, kalau nanti tidak. Ayo dari sekarang. Tapi iman itu apa iman? Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, al-i'tiqadu bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Keyakinan dalam hati, kemudian ucapan di lisan dan amal di anggota badan, itu namanya iman. Makanya kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, laisal imanu bitamanni. Iman itu enggak cuma angan-angan, wala bitahalli, bukan juga tampilan. Walakinnal imana ma waqara fil qalbi. Akan tetapi iman itu adalah yang terbenam di dalam hati, yang muncul di hati, yang tertancap di dalam hati. Wasaddaqatuhul amal dan dibenarkan dengan amal. Jadi ada di hati, kemudian dibuktiin, mau sholat dia, mau ibadah, mau menggali lagi agama Allah Subhanahu wa taala.
Tidak sekilas saja agama Allah nyampe ke telinga kita tanpa kita pelajari, mesti kita gali. Sehingga bagi kita semua harusnya kita betul-betul manfaatin kesempatan. Ya, kita manfaatin kesempatan, kalau bisa kita jadikan waktu-waktu kita ada unsur kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita, siang kita, malam kita ada hal itu. Paling enggak malam kita baca doa tidur. Nah, ada unsur kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah, kita tinggalkan larangan, sampai nanti kita nyampe di depan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi manusia-manusia yang sesempurna mungkin. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita semua agar kita menjadi manusia-manusia yang cerdas ini insyaallah taala. Maka dengan ini selesai kita membahas hadis yang ke-67, yaitu tentang orang yang cerdas, yaitu orang yang mereka mampu menundukkan hawa nafsunya. Karena orang cerdas ini kan orang yang betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan. Hari-harinya tidak berlalu begitu saja, siang, malamnya tidak berlalu begitu saja. Ini orang cerdas yang dia mampu menundukkan hawa nafsunya. Dengan cara apa dia mampu menundukkan hawa nafsunya? Ya, dia mau menjalankan ketaatan, mau dia meninggalkan larangan. Maka seperti ini dia berarti mampu menundukkan hawa nafsunya. Ada Quran di hadapannya, ada hadis di hadapannya. Bahasanya enggak dikit-dikit Quran, dikit-dikit hadis. Ini orang enggak bisa menundukkan hawa nafsu. Betul-betul dia menundukkan hawa nafsu. Dan dia melakukan amal-amal setelah kematiannya, buat mati besok. Dia sholat, dia sedekah, dia puasa dan yang lainnya. Nah, sebaliknya al-ajiz, orang yang gak cerdas ini, orang yang ngikutin hawa nafsu dan dia banyak berangan-angan. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Ini pendukung juga, hadis ke-68. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi.